Hai. Hai, aku belum make up. Punya apa? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini hari Selasa. Selasa biasa aja setelah pandemi ini. Tapi aku udah bisa keluar-keluar rumah karena beberapa tempat udah dibuka, kayak mall, restoran udah pada buka lagi, dan akhirnya aku bisa keluar rumah. Ini sekarang aku lagi mau nyetir. Rencananya hari ini aku mau ketemuan sama Bella dan Esta. Dua-duanya temen dari Sinetron Anak Langit. Terus mau makan seafood. Nah, rencana kita mau mukbang bertiga karena kangen banget seafood dan dulu sering banget makan seafood bareng-bareng di lokasi. Jadi, gimana keseruannya? Kalau penasaran, ikutin terus ya. Oke, sekarang aku mau ke rumah Bella. Ini aku lihat dulu lokasinya di mana ya dia. Aku udah pernah sih ini ke rumah kakaknya dia. Cuman aku lupa karena waktu itu malam-malam nganterin dia pulang. Sekarang harus pakai Waze ke rumah dia. Berapa lama nih? 26 menit. Oke. Sebenarnya dekat tapi kenapa lama banget ya? Rutenya dulu, biasanya aku pastiin dulu rutenya biar aku nggak salah, karena daerah rumah dia kebetulan aku nggak hafal-hafal banget. Oke, ya 20 menit. Oke, aku nyetir dulu dan aku udah siapin masker. Ini maskerku buat dipakai nanti sebelum pergi, jadi aku harus siapin masker dulu. Nah, buat kalian juga kalau mau berpergian jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer. Oke, aku udah sampai di depan rumah kakaknya Bella. Terus aku pakai masker dulu. Oke. Aku lagi nunggu dibukain. Hai. Hai, aku belum make up. Padahal tadi aku udah bilang ya, aku OTW-nya jam 3:30. Eh, kamu belum make up. Mau minum teh botol? Merek banget, Bu. Oh ya, mau minum teh? Dalam botol air putih aja. Air putih aja. Dingin enggak? Enggak. Caca ngomong. Hai, ini ada keponakannya Bella. Gimana say hi? Hai. Hai. Namanya siapa kamu, Caca ya? Ini apa? It's a teddy bear. What's my uncle give to my Didi the name Maureen, and Maureen give to me. Oh. I call Didi Maureen. Didi Maureen. Bekasi's house. Lucu banget. Aku lagi nungguin Bella dan Dando. Ih, lucu banget. Hai. Wah. Setelah hampir setengah jam di sini, apa udah ya? Esta belum sampai-sampai, oh, dan Bella ya? Juga belum selesai make up dong. Iya, aku tadi. Itu keponakan kamu lucu banget. Cak. Aku telepon Esta kali ya? Iya, telepon. Ih. Dia orangnya ini banget ya, lucu kayak. Kalau Bella benar enggak, Bella? Hah, bener enggak apa ya? Lu di mana? Ada gampang banget ya. Eh, dia mau di video. Di 8 nomor B mana satpamnya? Di 8B, Pak. Dia sampai video call niat banget. Bilang tari anak lagi. Kamu tahu. Orang gampang banget kok masuk lurus. Iya, makanya enggak, bilang aja rumahnya Pak Jimmy gitu. Ya udah, pokoknya dari ya udah, lu switch dulu kameranya. Mana sih? Lurus, ntar ketemu perempatan belok kiri. Tuh ada mobil wuling.
Kok kamu tahu? Ya itu soalnya rumah Dedi Ai suka ke sana. Ponakan gue, si Caca. Ada dua ponakannya. Ya ampun, janjiannya jam berapa ya? Menyasa. Kangen gak sama gue? Kangen, udah di social distance. Yaudah gini aja gini. Oke. Okay. Cuci tangan dulu dong kalau. Astaga. Cuci tangannya di depan itu ya. Di depan. Oh, itu yang ada dekat semprot, dekat gerbang tadi. Balik lagi ke gerbang. Sudah. Yang dekat jam. Itu kok hilang tuh. Kenapa sih kalau ada Esa tuh selalu ada drama? Kenapa sih? Gak ngakuin banget deh. Parah. Salah, salah jalan. Gue gak mau dimarahin sama abang nge-rap. Ya makanya lain kali tuh hafalin jalan gitu loh. Aku udah pergi ke rumah Bella, tapi lupa. Karena Esa tuh selama ini belum bawa mobil sendiri. Iya, beda kalau udah bawa mobil lo masih inget. Ini, aku mau bela diri. Mana sih syarat Bella? Ya gue pakai waist langsung nyampe. Kok bisa pakai waist? Demi apa lu bisa sih? Jaman satu. Jaman Flintstone. Lihat dulu tuh, nomor satu. Kan abangnya, sesuai titik. Hai. Bunyi, lucu banget sih. Sudah, panik. Yuk, hari ini kita mau ngapain? Kita masih nungguin Bella dandan dari tadi. Bentar ya, hitung sampai 50. Aku bentar selesai. Sebentar, aku panik nih. Panik. Oh, potong? Enggak. Oh iya. Abis ngeblow. Tadi abis perawatan. Nyata, tapi begini lagi. Gak bisa. Ini sih kayak gak abis dicatok, oke? Gak bisa nyatok. Gak bisa nyatok, pasti hasil selalu jelek. Kucur aja ya. Nishong dong yang nyatok harusnya. Nishong. Dadakan dia, aku gak bilang sama Nishong. Emang kita bener-bener dadakan banget kan, Bel? Bel aja tadinya gak mau pergi sama aku. Mau ini, mau tadi kan mau bikin vlog. Besok kan katanya. Besok atau hari apa? Kemarin, tapi gak jadi. Jadi hari ini sebenarnya tuh aku kan nggak tahu mau ngapain. Lo mah nggak surprise. Oh iya ya. Tapi kan vlog ini nggak tahu tayangnya kapan. Iya, siapa tahu tayangnya udah dulu. Udah lama. Jadi hari ini aku nggak tahu mau ngapain. Terus aku kontak Bella. Terus Bella bilang mager. Tapi lama-lama dia juga yang ngajakin bikin vlog, bikin konten. Magernya dia berupaya dah ya. Jadi kita mau mukbang seafood, cuma kita mager keluar. Mager atau bahaya ya keluar? Bahaya. Ya, sebenarnya lebih ke magernya sih. Kayak enakan di rumah orang banyak. Lebih bisa teriak-teriak di rumah orang. Terus habis itu kita lagi mau pesan makanan. Kita milih dua. Oh, pesannya gini enggak GoFood? Enggak. Dari dianya dia udah bisa langsung anterin. Mau apa lagi? Kok gue nodong? Kamu belum pernah cobain? Hah? Karena gue malah enak. Iya. Bella 22 tahun gak pernah makan piting. Iya, karena ribet gitu loh guys. Kecuali Nasha sama Esta mau bukain, gue tinggal makan gitu. Boleh. Kalau kepitingnya fresh tuh gak makan. Mana ada kepiting pesen langsung udah dibukain ya. Minta tolong masuk. Oke, apa lagi? Kita tadi mau main TikTok. Terus Bella tempelin apa ini kayak semacam tempelan gitu ya? Sumpah ya. Biasanya kaca biasanya. Enggak. Dia beride tempel di tembok. Nih temboknya. Tada. Fail. Gue cobain di rumah gue tuh enggak, ini temboknya masih baru kan. Ya, dicermin aja sih. Iya, cermin di sini nih. Tapi ini kayaknya udah enggak bisa ini deh. Udah enggak bisa nempel lagi. Enggak sih. Enggak dibersihin pakai apa ya? Air panas tau enggak sih? Emang iya. Enggak tahu. Udah coba selupin semuanya. Sama PHP. Jadi, apa yakin? Udah apanya emang? Sumpah lapar banget. Aku juga. Emang Caca boleh enggak boleh? Kok duduk di meja? Kita lagi melatihan TikTok. Latihan TikTok. Esta si ratu TikTok. Kamu juga? Enggak, udah enggak. Bohong. Ini udah enggak pernah main TikTok. Aku masih. Oh my god. Kerjaan aku udah enggak ada lagi. Jadi kita lagi mencari spot untuk TikTokan.
Tapi karena kita nggak ada tong sus ataupun dia kayak ditempel di tembok, karena tadi fail, dia pakai rumah Barbie dong. Coba ya. Coba latihan dulu dong, Delphine. Iya, tinggal di Indonesia. Tahu. Aneh kan? Yuk. Agak gelap ya? Enggak, aku gak gelap coy. Coba ya, sama jatuh. Vlog ninja gak gelap? Iya, tapi kan itu terang. Coba enggak. Kita coba nanti. Coba jalannya ke kanan kiri gitu kan ya? Jalannya harus gitu kan ya? Kok jalannya tuh ke kiri? Aku juga sih. Esa kali ini ya, kepo ya. Iya, karena Esa udah latihan gitu. Udah bisa latihan tapi emang dulu pernah mikir. Gam. Kita kayak kejauhan gak sih? Tak, lu tengah aja lah, depan. Hah, mana? Depan lah. Nanti palingan. Gue paling gak berbuat ih, kita ikut dari sini. Lagi dong. Oke, lihat hasil akhirnya di TikTok aja ya. Follow TikToknya Esta. Esta the Pramanita. Follow TikTokku juga, Nasha Marcella. Angkong titik bawang putih. Ini cumi. Oke. Pakai ini dulu lah. Ini ya, nah, udah dah. Biar apa? Biar apa enggak sih? Ini harus dibawa mana-mana, hand sanitizer wajib. Total oke. Tahu kan mau makan yang mana dulu? Yuk. Ini kita jelasin dulu. Ini kembang atau enggak sih, Mem? Ya udah, bagiin nasi dulu kali ya. Oke. Tak. Es. Lalu dong. Aduh. Gue sosok. Oke guys, nasinya udah. Terus. Ya udah oke. Biar gak ngantrian, kalian ambil yang lain. Oke ambil ya. Aku ngambil cumi goreng tuh. Isi karena mantap sih. Ini ambil sayurnya dulu aja, kita sehat ya guys. Ini makannya mau pakai tangan putih. Tapi ini namanya buncis banget. Iya, buncis kayak. Apa karena kita udah lapar ya? Jadi kayak. Tapi tau gak sih, aku udah kayak kenyang-kenyang. Kayak mau nyebrang gitu tangan gue. Kenapa ngambil itu dulu? Ini berhubung makan cumi kita bertiga. Terus harus habis, makanannya harus banyak-banyak. Nasya piringnya sepi banget. Jadi di restoran itu, ikan ini nih yang paling itu, yang paling favoritnya. Enak gak? Saya mau bergaya, mau tanya dulu. Ayo. 1 detik biar bisa di screen capture dan matris. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi, sekali lagi dong. Pencitraan banget. Lucu kan ya tadi masukin ke videonya. Oh iya. Ya apaan sih, gimana? Lagi-lagi gitu lagi. Ini enak banget. Enak kan? Bumbunya kayak asin-asin gimana gitu? Balado gitu ya? Balado, bumbunya banyak. Yuk, kebaca aja. Go. Beda gak mau ya? Enggak. Tapi aku mau kalau di konten paling aku bagian capit. Loh aku capit. Ini gampang kok, Bel. Ini gak? Enggak. Bagian capit guys. Ini gak apa-apa nih, Bel. Bel udah kebuka nih, Bel. Itu susah ya? Ini tinggal gitu, Bel. Iya nih. Nih, kalian aja. Gak apa-apa kamu aja.
Kan bagian kaki yang terenak. Enggak, ini juga enak. Itu juga enak. Itu enak itu. Aku ngelatin aja deh. Eh gimana ya? Mau nggak? Nggak. Aku ini juga suka. Nggak. Itu mah kalian berdua juga udah habis kali. Dikit. Cuman kepitingnya. Bella baik banget. Dia merelakan kepiting. Kepiting loh. Kalau terlalu suka kepiting. Oh, iya. Okay. Coba yang ini. Ya. Semuanya buat es. Ah. Ini gimana ya? Mama. Capit. Kita harus kedua tangan. Kedua tangan dong. Duh. Panas lagi. Panas ya? Panas. Si anggap deh. Enak banget. Enak ya? Saya gak agak pedes. Tapi makanannya gak diangsel kan? Gak ada. Eh coba aku cantik bang. Makanan yang lain lagi yuk. Iya dong. Tapi jangan cukup lagi. Iya. Ini kepitingnya kayaknya kepiting remaja deh. Kecil banget nih. Oke, ini mukbang yang gagal. Masih segini. Dasar kita, cewek-cewek. Lapar mata doang. Lapar mata, kepitingnya masih sisa nih. Siapa yang mau kita giveaway? Enggak lah. Gimana masih mau dessert? Ayo. Serius? Ayo. Aku sih ada sih buat kayak cucian. Apa ya? Tapi jangan bikin ya, jangan yang berat banget sih. Jangan bikin berat. Kalau di dalam box kan kayak padat gitu kan. Boba. Kok ini? Kenapa? Langsung terkejut gitu tak? Gitu. Langsung kayak ada temennya gitu ya? Yuk, yuk. Ya? Kita order boba. Kan selain boba apa ya? Pilih yang lain apa? Kalau gue sih puding. Puding. Penasaran ya kita kayak tiba-tiba ngeblank. Pokoknya kalau penasaran kita nge-dessert apa, ikutin terus ya. Aku juga penasaran sih sebenarnya, soalnya kita belum nentuin mau dessert apa. Siapa mau merit? Nasi deh. Kapan sih? Emang iya? Kapan sih? Masih mau merit. Asih isang. Eh, kasih tau dong ini siapa namanya? Cookie. Hah? Cookie. Sebelumnya siapa namanya? Yang you lupa terus. Lupa. Siapa namanya? Emang Kami. Nah, iya, sebelumnya eh, ada nih. Ayo juga tunjukin. Ini vani, lah vanilanya kok dua? Lah, ini kok jadinya ada deh. Ini cookies sama cream. Oh, 8 ya? Oh iya. Ayo juga pernah coba yang ini. Bubble gum. Aku mau bubble gum. Bubble gum. Aduh, vanila cookies. Vanila enak gak sih? Enak. Eh, coba vanila. Aku udah dulu suka ini dulu. Taruh. Nyu. Cookies and cream. Cobain vanila sekali-sekali. Bila gak kelihatan. Ini udah. Enak. Aku pengen kipis. Itu kalau makan tuyul, gak digigit. Iya, langsung aja sih. Tadi, langsung kayak telur iya, gitu. Iya, aku juga. Kadang kayak di itu di mulut. Bisa diapain, ditahan dulu. Mau tahan kipis. Itu rasa apa? Cookies and cream. Cobain gak? Vanilla pasti mirip deh main. Coba dong. Kayak es krim. Kita kayak disponsorin. Cobain dong cookies and cream. Ini juga kayaknya paling enak sih ini. Kayak Oreo. Iya. Ini kayaknya sih paling sering. Oh ya, ini malah bukannya paling sering bubble gum. Cobain ini sih. Iya. Tapi kita cobain satu buat iya, kamera. Iya, boleh. Aku juga
Kayaknya karena semua, kayaknya semuanya ngincer yang ini jadinya ya udah. Sama si itu si Caca. Siapa Caca? Lalu ini rasanya kayak agak deterjen gitu. Apa? Kayak apa? Deterjen. Deterjen. Aku nggak pernah nyobain deterjen sih sebenarnya. Wanginya, kayak wangi deterjen. Warnanya juga. Iya deterjen. Jilat aja tak? Ini pisau buat sama. Bukan sama. Jelas tumpahan doang kan ya? Enggak, tadi bekas gumuhnya sih. Bener lu. Gitu. Ya deh, kok ternyata kurang, aku ini kurang kena kok tapi. Tapi emang gak sering kamu makan ini kan? Iya, tapi kenapa sekarang dibandingin biasa aja yang lain-lain? Ini lipat biasa aja. Tapi enak juga sih. Kenyang banget. Udah gak apa-apa, bila jambil pengen potong. Takut jatuh. Ngeliatinnya soalnya udah diliatin dari nunggunya sampai soalnya tadi tuh gue tuh ngeliat kayak udah gitu. Mau netes jadi gue kayak nungguin netes nih netes jahat tuh ya. Nungguin orang eh kalau netes gue mesti mau ambilin tisu tapi kalau nggak netes kan nggak gue harus make sure dulu lah. Deterjen lu udah habis. Udah Bella mah lagi kali. Enggak lah. Enak banget. Sebenernya terakhir-terakhir ini gue udah meninggalkan boba sih. Udah jarang. Boba gue masih. Gue nyebutnya terus kenapa ya, mohon maaf nih. Thank you ya guys untuk hari ini temenin makan seafood. Thank you Nasya buat traktiran. Gue udah traktir semua sampe bega-bega banget. Jadi makan nasi, makan dessert dulu semua. Membuncir. Promosiin dong vlog aku. Oh, iya. Oh ya guys, jangan lupa nonton, harus nonton video kita sama Nasya. Like, di komen, subscribe, terus nonton juga YouTube aku. Oh iya iya, bener-bener. Iya bener. Jadi Bella sekarang udah bikin. Aku bikin, belum tuh expert Nasya sih. Cuman ya mudah-mudahan aja bisa serajin Nasya bikinnya. Amin. Jadi kita bisa abis itu collab-collab terus ya. Esta juga. Mudah-mudahan Esta bikin YouTube juga. Thank you for watching. Bye. Bye.